Guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya senang sekali bisa berkesempatan untuk kembali mereview salah satu permen lollipop ya teman-teman ya. Jadi permen lollipop ini saya beli di warung itu seharga Rp1.000 saja ya. Jadi di sini adalah merek Paragon Milk Two Pop ya. Jadi permen lollipop rasa susu. Kenapa dia two pop? Karena tuh dia tuh kayak ada double permen kayak gitu guys. Nah kayak gini ya kurang lebih ya gambarnya ya. Jadi si permennya itu ada, biasanya kan permen lollipop itu satu dengan satu bulatan ya, dan ada lollipopnya itu. Tapi ini tuh kayak ada dua permen yang ditumpuk jadi satu kayak gitu guys. Nah ini adalah yang rasa susu ya teman-teman ya, karena dia yang berasa susu jadi dia kayak ada warna kayak susu SKM kayak gitu ya. Dan kalau untuk kemasannya itu dia dominan lebih berwarna biru ya, dan ada sedikit warna putihnya juga. Dan kalau saya beli di warung ini harganya Rp1.000 saja ya teman-teman ya. Dan ini juga sudah ber-BP POM ya guys ya, dan juga sudah berlabel halal dari MUI. Jadi di sini diproduksi oleh PT Internusa Food Jakarta Indonesia. Dan kalau kalian lihat di bagian depannya ini, di sini juga sudah ada kode produksinya ya guys ya. Nah kalau kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini, di sini itu ada komposisinya dan juga ada informasi nilai gizinya juga ada. Nah di sini saya bacakan ya. Jadi buka plastiknya, di dalam ada tato. Jadi kayak ada tato ya gitu guys di balik plastiknya ini ya. Jadi kayak bisa ditempel di tangan gitu ya, atau di buku juga bisa. Jadi di sini saya akan membacakan tentang komposisinya dulu ya. Jadi di sini komposisinya terdiri dari gula, sirup glukosa, ada susu bubuk sebanyak 5%, ada juga mentega tawar, ada pengemulsi silistenik kedelai, ada garam, ada perisa sintetik susu dan vanila, serta mengandung pengawet sulfit. Nah itu tadi mengenai komposisinya ya guys ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini tuh ada informasi nilai gizinya guys. Jadi di sini terdapat energi totalnya sebanyak 33 kalori ya. Kemudian ada juga karbohidrat totalnya 5 gram, ada gula sebanyak 6 gram, kemudian ada garam sebanyak 5 mg. Nah, itu tadi informasi nilai gizinya guys ya. Oke guys, sekian dulu review dari saya mengenai Paragon Milk Two Pop rasa susu ini ya. Jadi lollipop ini semoga bisa menjadikan referensi buat kalian yang sedang mencari cemilan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mendukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.